pernikahan menjadi momen spesial di mana setiap persoalan harus disiapkan secara matang. Mulai dari konsep, dekorasi, hingga catering dan tamu undangan. Selain hal-hal tersebut, souvenir juga menjadi aspek paling penting dalam merancang pernikahan. Pasalnya, pemberian cenderamata merupakan bentuk terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir dalam momen spesial tersebut. Sehingga tak jarang, souvenir yang diberikan pun bernilai mahal dan eksklusif. Begitu pula dengan para selebritis tanah air yang pernikahannya dihiasi dengan souvenir-souvenir mewah. Sementara itu, baru-baru ini, pernikahan Bunga Citra Lestari dan Tiko Aryawardana menjadi sorotan. Tak hanya kabar pernikahan yang tiba-tiba, akan tetapi, souvenir di momen spesial mereka turut jadi buah bibir. Pasalnya, banyak dari netizen menilai cenderamata dari sosok penyanyi kenamaan itu terlalu sederhana. Apalagi jika dibandingkan dengan souvenir-souvenir dari pernikahan para artis lainnya. Lantas, seperti apa souvenir para artis yang dibanding-bandingkan dengan milik BCL dan Tiko Aryawardana? Simak di sini. Jessica Mila dan Yakub Hasibuan menikah pada 5 Mei 2023 lalu. Momen bahagia Jessica Mila dan Yakub Hasibuan sempat jadi trending. Segala sesuatu terkait pernikahan menantu Otto Hasibuan itu sukses mencuri perhatian. Termasuk souvenir pernikahan berupa tumbler berbahan stainless yang disebut-sebut bernilai fantastis. Tapi itu belum seberapa, sebab tumbler mahal tersebut diperuntukkan bagi tamu kalangan biasa. Sedangkan bagi tamu-tamu spesial, souvenir yang diberikan lebih mewah dan mahal. Enzi Storia dan Molen Kasetra. Pasangan yang menikah pada 20 Mei lalu ini juga memberikan souvenir menarik. Enzi dan Molen menghadirkan souvenir cantik berupa cangkir bertuliskan quotes serta aromaterapi yang dibungkus secara eksklusif. Kiki Saputri dan Hairi. Berbeda dengan artis-artis lainnya, Kiki Saputri dan suami memberikan souvenir berupa sepaket skincare untuk para tamu undangan. Meski produk lokal, produk perawatan kulit tersebut merupakan brand ternama dan bernilai cukup mahal. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Pasangan Sultan Andara ini tak kalah menyita perhatian. Pasalnya, mereka memberikan souvenir berupa parfum jenis aromaterapi yang didatangkan langsung dari Swiss. Di
Dene Caknan dan Bella Bonita. Tak kalah mewah, begini wujud souvenir pelantun Ojo Dibandingke ini yang menikahi Bella Bonita pada 7 Juli 2023. Menggunakan desain mewah bernuansa gold, satu kotak souvenir itu berisi parfum dan pengharum ruangan seharga ratusan ribu rupiah. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Souvenir pasangan yang dikaruniai dua buah hati ini turut dibanding-bandingkan dengan BCL. Mereka memberikan box hitam elegan, berisi parfum, sedotan stainless, hingga cemilan. Tak hanya itu, terdapat pula kalung dengan batu permata. Siska Cole dan Jess No Limit. Pasangan YouTuber ini memberikan souvenir pernikahan berupa emas batangan seberat 1 gram yang dibingkai dengan figura cantik. Tak heran, hal ini lantaran Siska yang dikenal sebagai anak sultan, sementara Jess No Limit merupakan content creator kenamaan. BCL dan Tiko Arya Wardana. Terbaru, ada souvenir dari pernikahan BCL dan Tiko. Berupa kipas berbentuk bulat dari bahan kayu. Meski sederhana, melansir katalog Red Ribbon Gift, harga souvenir ini dipatok mencapai Rp35.000 hingga Rp700.000. Tapi, banyak dari warganet yang mengkritik souvenir pernikahan pelantun pernah muda tersebut yang dinilai terlalu sederhana dan biasa saja jika dibandingkan dengan souvenir-souvenir pernikahan artis lainnya. Kalau menurutmu gimana Sobat Brilio? Tulis di kolom komentar.